Oke, saya Aki dari RS Blitar, SR Effect, RS Production ya. Kali ini saya mau ngenalin project. Sebenarnya udah lama saya senang begini, jadi project ini saya namain mods ya, RS Effect mods. Jadi ini ada pedal punya customer, kendalanya ada di kit komponennya rusak dan dia pakai SMD. Sekalipun kita ganti, mungkin hasilnya nggak maksimal ya, karena portnya kecil-kecil ya, kayak semut. Ini komponen lamanya. Sebenarnya bisa kita ganti ini di service ya. Cuman nanti pasti akan ngalamin kendala yang sama kayak gitu lagi pasti. Akhirnya saya saranin buat ganti kit komponennya dengan pakai case yang lama. Ini Bulldog D100. Saya ganti komponen barunya dengan Boss DS1 distortion ya. Sama ada sedikit mods di frekuensinya. Kalau Boss DS1 yang originalnya itu kan pakai 1 tone ya. Jadi dia jadi ngambil ini. Tune kontrolnya Big Move. Kalau yang ini saya mods di low frequency sama high frequency, tentunya dengan karakter yang sedikit berbeda, tapi nggak ngilangin karakter Boss distortionnya ya. Frekuensinya aja yang diubah. Terus jadi ya gitu, kalau posisinya teman-teman punya efek Bulldog kah atau Behringer kah, bisa kita ganti dengan komponen yang sesuai teman-teman mau gitu. Oke, langsung aja kita cek sound ya. Ini komponen lamanya udah nggak kepake. Kita cek sound.